Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Kontroversi. Video itu adalah video yang memaparkan saya sedang berkongsi dengan pengikut saya yang mana botol air itu unik, itu saja, tidak lebih dari itu. Demikian ulas penyanyi Baby Shima yang menolak dakwaan dirinya meminum air dalam botol susu yang dimuat naik di laman Instagram baru-baru ini. Kata Baby Shima, video itu dirakam hanya sekadar mahu menunjukkan botol minuman tersebut yang dianggap unik. Sering kali terpelit dengan kontroversi, Baby Shima enggan memanjangkan isu berkenaan karena penjelasannya sering disalah tafsir oleh segelintir pihak. Berkongsi mengenai perkembangan kerjanya, Baby Shima bakal tampil menerusi konser dangdut Koplo Milenial yang bakal diadakan pada 12 Ogos depan. Baby Shima bakal memeriahkan pentas dengan penyanyi-penyanyi dangdut populer dari Indonesia. Saya tidak sabar untuk beraksi sepentas dengan mereka dan membawa rakan-rakan dari Indonesia untuk bergoyang di Malaysia. Harap genre dangdut dapat kembali memeriahkan industri musik kita. Dan kalau nak cakap mengenai persiapan, saya tiada membuat persiapan, saya langgar sahaja dan membuat persembahan macam biasa. Apa yang keluar waktu persembahan itu, itulah jadinya. Selebih saya serahkan kepada penganjur yang berhempas pulas kerja dengan membelanjakan kos untuk menjayakan konsep ini. Kami sebagai artis hanya bekerja untuk menjayakan konsep ini saja, katanya. Selain Baby Shima, konsep yang bakal berlangsung sekitar 3 jam di pusat Bukit Kiara itu bakal menampilkan pejuang irama dangdut tempatan Ani Mayuni serta penyanyi dangdut populer dari Indonesia yaitu Siti Badaria, Fitri Karlina, Hesti Klepek-Klepek, dan Rena Morena. Turut hadir adalah bintang undangan yang juga pelopor genre dangdut tanah air, Mas Idayu, Emelina, dan Ramla Ram. Dan ia juga bakal menampilkan pengacara Didi alias sebagai host bersama Chandra Rose dari Indonesia.